satu, cek lo. Volume musik. Ini pantulan echo. Ini reverb. Ini volume mic. Oke, ketemu lagi sama Pilot Semper. Siapkan IC PT2399. Saya akan mentutorialkan cara membuat echo ya. Oke, langkah pertama ambil kapasitor 471 ya. 471 atau 822. Solder di 16-15 dan 13-14 ya. Lalu ambil kapasitor 104. Oke, solder di pin 11-12 dan di 9 dan 10 ya. Oke, jangan lupa pin 34 di jumper ya. Jadi 1. Oke, ambil lagi kapasitor 104, 34 dan pin 7 ya. Oke, seperti ini. Ambil lagi kapasitor 104, solder di pin 34 dan pin 8 ya. Lalu ambil elko yang 10 mikro, di sini saya pakai 50 volt. Oke, 10 mikro 50 volt solder di pin nomor 2 plusnya, lalu minnya solder di pin 3 dan 4 yang di jumper ya. Oke, lalu ambil elko 220 mikro ya. 220 mikro saya pakai 10 volt, kalau nggak ada yang 50 volt nggak apa. Oke, disolder di pin 1 dan pin 34 ya. Oke, lalu ambil resistor yang 10k, warnanya coklat hitam oranye emas ya. Solder di pin 16. Ambil resistor 10k lagi, solder di pin 15. Oke, lalu ambil resistor 6K8. Di sini warnanya biru abu-abu merah emas ya, di pin 14. Lalu ambil lagi resistor 10k, solder di pin 13. Resistor 10k lagi, solder di pin 12. Oke, lalu di solder 10k nya di jumper solder seperti ini. Oke, ambil potensio yang 10k, solder di resistor 6K8, 10k yang di jadi satu ya. Ambil elko yang 10 mikro 50 volt, kaki plus elko solder di pin nomor 14 ya. Oke, lalu ambil resistor 22K. Di sini warnanya merah-merah oranye emas ya. Solder di kaki min elko yang 10 mikro ini tadi. Lalu disolder di resistor 10K. Oke. Oke, lalu ambil kapasitor
221J ya, solder di kapasitor 10K dan 22K ini ya. Jemberan yang 10K sini untuk dapat ground ini nanti ya, nempel di ground ini, nanti di ground atau di min tegangan ya. Oke, di jumper ke ground ya, pin 34 ambil resistor 1K coklat hitam merah emas ya, solder di pin nomor 6. Oke, lalu ambil potensio mono, kalau bisa yang 10K ya. Lalu ambil kapasitor 104, solder di pin nomor 15. Oke, lalu ambil lagi potensio mono ya. Oke, lalu ambil elko yang 10K, di sini saya pakai 50 volt. Solder di kapasitor 104 plusnya. Lalu ambil lagi elko 10 mikro 50 volt. Ingat kaki elkonya min ketemu min. Ambil resistor 10K coklat hitam merah emas ya. Ambil potensio mono, ambil resistor 104, solder di tengah potensio yang untuk Oke, lalu ambil resistor 4K7 warnanya kuning ungu merah emas ya. Lalu solder di 10K yang di jumper yang ada kedua kanya ini seperti ini. Oke, lalu dibalik. Oke, dibalik begini ya. Lalu ambil IC yang jadi A2822, kaki IC nomor 2-nya solder jemperan seperti ini. Oke, lalu ambil elko 10W. Sini saya pakai 25 volt ya. Di plus elko solder di pin IC TDA2822 di pin nomor 3. Lalu ambil resistor 100K ya. Warnanya coklat hitam kuning emas. Oke. Lalu ambil elko 1 mikro. Di sini saya pakai 50 volt ya. Solder kaki plusnya di IC 2822 nomor 4. Lalu minnya di nomor 5. Lalu ambil resistor di sini 22K ya. Merah-merah, oranye emas. Solder di IC 2822 di pin kaki nomor 2. Lalu ambil kapasitor 104. Solder di kaki pin nomor 5 ya. Lalu solder di 22K. Oke, lalu ambil resistor 10K. Solder di kaki IC 2822 nomor 4. Lalu solder di kaki nomor 6.
Oke, jangan lupa kaki pin nomor 42822 di jumper ya. Ini dapat ground. Oke, pengetesan. Ini mic kondensor ya. Plusnya sini. Lalu minnya di ground. Ini lalu tegangan 3 volt plusnya di IC nomor 2, minnya di kaki IC nomor 42822. Oke. Lalu outputnya di sini ya, antara min ketemu min elko 10 mikro. Lalu ini untuk cek input musik karaoke nya in nya di sini, sini ground, oke. Tes power on off. Volume musik ini pantulan echo, ini reverb, ini volume mic. Lo satu cek lo. Cek lo satu cek lo satu cek lo.